kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polres Malang mengumpulkan ratusan paket bantuan untuk masyarakat Palestina yang menjadi korban serangan Israel di Jalur Gaza. Ratusan paket bantuan kemanusiaan mencakup berbagai jenis kebutuhan, seperti perlengkapan bayi dan perempuan, selimut, bahan pokok, pakaian baru, obat-obatan, popok bayi, dan susu. Inisiatif pengumpulan bantuan logistik kemanusiaan merupakan bentuk empati personel Polri terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina. Penggalangan donasi dan pengumpulan paket bantuan melibatkan seluruh personel Polres serta Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Malang. Ratusan paket bantuan kemanusiaan mencakup berbagai jenis kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan perempuan, selimut, bahan pokok, pakaian baru, obat-obatan, popok bayi, dan susu. Seluruh bantuan dikemas dengan rapi ke dalam 32 kardus besar dan diberikan label khusus untuk memudahkan proses pengiriman. Selain paket bantuan, Polres Malang juga mengirimkan 555 air mineral kemasan 1,5 liter ke Palestina yang diberangkatkan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Ariana mengatakan bahwa paket bantuan dikumpulkan di Polres dan Bayangkari yang kemudian dikirimkan ke Polda Jawa Timur. Bantuan kemudian dikirimkan menggunakan armada TNI Angkatan Laut. Dikirimkan pada saudara-saudara kami di Palestina. Pengirimannya paket bantuan kami kumpulir di Polres dan di Bayangkari, kemudian setelah itu hari ini tadi kami geser ke Surabaya, nanti bekerja sama dengan jajaran TNI untuk yang sudah dikumpulir dari jajaran Polda Jawa Timur dikirim bersama-sama menggunakan armada dari TNI Angkatan Laut. Tim Humas Polres Malang melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.